kamu. Kom. Aduh. Mas Sentos, ini ada acara apa sih? Silakan. Mari, mari dikirim. Woi, ongkosnya bang. Gayamu aja banyak kali. Bentar ya. Gak usah teriak-teriak lah, saya bayar kok. Malu-maluin aja. Kasih deh. Mbak Nur, seksi banget pakai baju hitam-hitam. Pada bawa karnaval ya? Ikut dong. Sebentar ya, Nur. Pinjam tanganmu. Kamu jangan berani-berani ngomong seperti itu sama Nur. Apalagi sampai muka melongo. Paham kamu? Paham. Lihat ini. Apa? Jangan bilang seperti itu. Lihat gayaku seperti ini. Apaan hitam-hitam gitu kayak jimat pitung? Titip. Kayak apa? Jimat pitung. Masih berani ngulang-ngulang bikin emosi. Melody. Ikut. Terima kasih saya ucapkan atas kehadiran teman-teman semua pada acara hari ini. Acara prosesi perpisahan terakhir kedua bayi kami, yaitu Baby K dan Baby N, atau yang akrab disebut dengan Kenur. Sungguh, kami tidak menyangka kalau mereka akan meninggalkan kami begitu cepat. Karena masih banyak harapan dan kenangan yang ingin saya dan Nur ukir bersama mereka. Tapi apa daya, ternyata Tuhan berkehendak lain. Sayangku, Papip dan Mami akan selalu mendoakan kalian. Damailah kalian di sana. Doa kami bersama kalian. Tapi Papip, kenapa anak kita ditaruh di tempat kayak gini? Emang dia makaroni sekutel. Sudahlah Nur. Memang adanya hanya itu. Lagi pula, sebentar lagi langsung kita akan kremasikan mereka di oven pantry kantin. Gak apa-apa ya? Hah? Kremasi? Aduh, mana sih Bang Ijun? Lama banget. Ayam Beb kita, beneran Ayang Beb udah gak marah sama Bang Ijun? Iya udah enggak, tapi Abang janji ya, gak boleh rese, gak boleh bikin malu saya lagi. Wadidaw, siap Ayang Beb, Bang Ijun gak akan rese lagi. Yuk silakan naik. Tapi Bang Ijun udah gak kenapa-napa kan? Maksudnya Bang Ijun sehat-sehat aja kan? Sehat walafiat, Alhamdulillah. Ayo buruan naik. Bang, ini bau asem apaan ya? Wadidaw, mohon maaf Ayang Beb, ini bau badan Bang Ijun. Udah gak mandi 3 hari, mau bandot ya? Maaf ya. Ya udah deh gak apa-apa, saya tahan aja baunya. Tapi janji, besok-besok mandi ya. Iya, besok Bang Ijun akan mandi pakai air susu. Silahkan naik. Yaudah yuk. Maaf ya. Anggap aja bau parfum. Yaudah yuk, cepetan jalan deh. Peluk dong, peluk. Natasha, ini aku udah nyiapin gaun buat di acara pernikahan kita nanti. Suka gak warnanya? Putih. Buat apa sih? Saya masih punya banyak dress kok di rumah. Kok kamu gitu sih?
Kan kamu harus kelihatan spesial di hari spesial kamu. Aku sengaja bikinin ini buat kamu loh. Dan ingat gak? Ini tuh kado pertama dari aku buat kamu. Dan gak cuma itu sih. Kamu minta apa aja, pasti akan aku turutin. Oh ya? Kalau gitu, bisa gak kamu kabulkan permintaan aku selanjutnya? Apa itu? Kamu pergiin bunga-bunga ini semua, nih, bunga-bunga artificial ini. Oke, gampang. Nanti aku suruh Saga buat beresin. Segera. Iya. Nggak segera, sekarang kalau perlu ya. Ntar aku langsung nyuruh Saga. Kok dia masih nelfonin aja sih? Emang masih ada kasus sama dia? Enggak. Ya udah, angkat speaker. Aku mau denger. Ya halo. Assalamualaikum, Nat. Waalaikumsalam. Ada apa, Mas Alif? Enggak, saya nggak kirim apa-apa kok. Nggak apa-apa. Waalaikumsalam. Ya, nggak ada apa-apa kan? I trust you. Yaudah, aku nyuruh Saga dulu ya. Jangan lupa dipakai.